السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله الذي امرنا بالاتحاد واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد اللهم صل وسلم على نبينا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنضح الأمة في الأفاق أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا خفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله ayatihi la lakum tahtadun. <tuh> Masyirul muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa terus bersyukur atas anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang tentu tidak akan pernah kita sanggup untuk menghitungnya. Baik menghitung secara kuantitatif maupun kita hitung secara kualitatif. Dan yang paling anugerah Allah berikan adalah kenikmatan atas ketauhidan kita yang mendalam sehingga kita mampu berjalan dan sanggup untuk menunaikan seluruh ajaran-ajaran yang kita tunaikan termasuk kegiatan di siang hari ini kita melaksanakan sholat jum'ah berjamaah. Salawat beserta kemuliaan senantiasa kita curah limpahkan kepada paduka yang mulia kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kesempatan yang singkat dan mulia ini, khutib tidak lupa mengingatkan kepada dirinya khususnya dan kepada kita semuanya yang hadir. Mari sedapat mungkin Mari dengan upaya yang secara serius dengan penuh keistikomahan. Kita berharap dan kita mendapatkan nanti anugerah ketakwaan. Dan takwa itulah adalah bagian yang kita cita-citakan. Jabatan di dunia ini, sebutan harta kekayaan yang kita miliki, bahkan dunia seisinya kita genggam sesungguhnya tidak apa-apa. Dibanding kita nanti mendapatkan sebuah maghfirah, perlindungan di akhirat kelak, dan kita disematkan, diberikan pangkat tertinggi kemuliaan di hadapan Allah, yakni anugerah pangkat jabatan ketakwaan. Hadirin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa kita. Dalam beberapa waktu yang lalu, telah melaksanakan agenda-agenda besar sebagai bagian dari proses kebernegaraan. Kita telah melewati masa-masa pemilihan umum dan menjelang pemilihan kepala daerah di masing-masing daerahnya. Itu adalah bagian dari proses berkehidupan. Bagian dari upaya untuk terus menjaga anugerah alam, anugerah peradaban, anugerah yang telah Allah berikan kepada bangsa dan negara kita ini, dan salah satu bagian yang kemudian juga anugerah yang itu adalah upaya dari para ulama, upaya dari para pending, petinggi bangsa kita, atau pendiri bangsa kita zaman dahulu, tokoh-tokoh. Agama dari berbagai ormas keagamaan, dari Muhammadiyah, dari NU, dan dari ormas-ormas yang lainnya berkontribusi untuk merawat kebangsaan ini dan dijadikan sebuah kerangka kebernegaraan dalam bingkai Pancasila, yang kemudian menjadi bagian frame dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta ta'ala. Bahwa kita dianugerahi peri kebangsaan yang berlatar belakang suku, agama, bahasa, rupa, warna kulit yang bermacam-macam. Itu semuanya adalah bagian dari anugerah kenikmatan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Kita tidak hanya anugerah dalam aspek demografis, sosiologis, bahkan dari aspek biologis. Itu pun Allah berikan kepada bangsa kita ini, bahkan dalam hal yang lebih detail kita dianugerahkan dengan beragam macam budaya, bahkan sekaligus makanan yang kemudian kita bisa nikmati dan kita bisa rasakan dengan beraneka ragam rasa itu. Itulah yang kemudian harus kita syukuri dan mari kita pelihara dan rawat bersama. Wala tufsidu fil ba'da islahiha. Janganlah kita berbuat kerusakan di bumi setelah Allah mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Andai kan kita berkaca dari negara-negara bangsa yang lainnya, mereka tidak dipisahkan oleh lautan, mereka berhimpun dalam satu daratan yang luas, namun di beberapa tempat tidak mampu mengoptimalkan sebuah kesamaan visi dalam merawat kebangsaannya. Tapi alhamdulillah Indonesia kita ini dengan beragam pemikiran, beragam pemahaman, bahkan dalam intra keberagamaan sekalipun kita masih tetap merawat kesamaannya, kesamaan dalam mengungkapkan sebuah keyakinan. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan la ilaha illallah dan kita juga mengatakan dan kita mengimani itu semuanya bahwa tidak ada tuhan selain Allah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni fa wa aqimiss salata tidak ada aku adalah Allah tidak ada tuhan selain aku maka beribadahlah kalian maka salah salah satu dari ibadah itu adalah ibadah merawat anugerah setelah Allah Membingkai dan mempersatukan sebuah anugerah itu yang diberikan kepada para pendiri bangsa atas inspirasi, dengan membuat sebuah kerangka-kerangka yang kita dapat isi untuk melanjutkan perjalanan kebangsaan kita, yakni Pancasila. Kaum muslimin rahimakumullah kalau kita kutip beberapa informasi-informasi di dalam Al-Qur'an bahwa komitmen kebangsaan dalam koridor Pancasila itu yang kemudian ditelorkan oleh tokoh-tokoh NU ke Haji Wahid Hasyim, tokoh-tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo dan lain sebagainya itu kalau kita melihat dari aspek substansinya tidak ada sedikit pun keraguan dari apa-apa yang diupayakan untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat dari sila pertama ketuhanan yang maha esa, itu adalah prinsip tauhid di dalam Islam yang kemudian di dalam surah Al-An'am disebutkan litashhadu anna ma Allah ilah ilahan ukhra kul ishad kul innama huwa ilahu wahid katakanlah bahwa Allah itu ahad dan bahkan kita di ayat yang paling populer kita sering membaca kul huwallahu ahad Katakanlah bahwa Allah itu esa, bahwa ketika frame ketuhanan yang Maha Esa itu adalah konsistensi umat Islam untuk merawat bangsa ini, bahwa kita semuanya mengakui dan meyakini bahwa Allah adalah Ahad, Allah adalah satu, lalu yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kandungan ini juga kalau kita kutip di dalam surah An-Nisa dikatakan Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada Allah walau ala anfusikum awil walidai wal aqrabin ila akhir ayat Orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang-orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, bahwa kita menginginkan peri kehidupan, peri kebangsaan, dan tata kelola negara ini betul-betul menegakkan keadilan. Keadilan dirasakan oleh semuanya, tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Sebaliknya, mestinya pedang keadilan itu senantiasa dapat dirasakan, bisa, dan mungkin tajam ke atas. Untuk apa? Untuk terus memberikan koreksi atas apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, tapi kemudian boleh tumpul ke bawah. Untuk apa? Untuk memberikan ruang di mana mereka-mereka mustadafin yang barangkali lupa dan khilaf melakukan kesalahan-kesalahan. Maka dibukakan ruang untuk pembinaan. Kalau untuk yang ke atas, kemudian kita harapkan mendapatkan jerak dalam mengelola bangsa yang banyak karena berakibat banyak terhadap pri kehidupan bangsa kalau tajam ke bawah keadilan itu akan tidak dapat merasakan karena mungkin saja mereka-mereka orang-orang miskin, orang-orang doa apa walaupun itu tidak menjadi bagian dari apologi pembelaan tapi perlu kita introspeksi bagi pengelola negara jangan-jangan ada salah di dalam mengelola perkehidupan bangsa yang luas cakupannya Sidang Jum'ah, rohimakumullah. Tentu dalam kerangka-kerangka yang lain, tadi juga disampaikan bahwa kita berbangsa dalam waktu yang cukup untuk kita terus merawat kebangsaan ini sehingga kita akan terus menjadi bangsa yang panjang usianya, tapi dipenuhi dengan kemakmuran, keadilan. Dan kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, toyibatun, warubun, wafur. Sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini pun tentu menginspirasi dari keanekaragaban budaya kita. Kita berbeda suku, kita berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Dan di dalam Al-Imran dikatakan wala takunu kalladina tafarraqu wahai orang-orang atau kalian semuanya janganlah kamu menyerupai atau menginginkan peri kehidupan yang bercerai-berai dan berselisih. Kita harus bersatu apalagi sebuah ijtihad-ijtihad kenegaraan. Kita telah melaksanakan pemilu yang hiruk pikuk luar biasa. Saat ini adalah saat untuk kita bersatu. Kita ingin jadikan bahwa negara ini adalah negara yang aman. Robbij al-hada baladan aminah. Negeri yang mendapatkan sebuah anugerah, kenyamanan, dan keamanan, dan itu adalah bagian dari doa-doa kita. Berikutnya, sila yang keempat dari sila Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Nilai ini juga kalau kita telusuri di dalam surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta walidul qalbi lang faddu min hawlik fa'afu'anhum wastawfillahum wasyawirhum fil amr. Ada proses dialektika, proses permusyawaratan dan kita diminta untuk Dapat berlaku lemah lembut, santun, tidak keras kepala, tidak kasar, karena memang bangsa ini adalah bangsa yang santun, bangsa yang memiliki sebuah anugerah kesantunan. Ketika kita berkunjung ke saudara-saudara kita dalam beragam suku bahasa, bahkan kita senantiasa dididik oleh orang tua orang tua kita, senantiasa untuk... Menyambut dan bahkan dengan senyuman yang terus merekah, dan bermusyawarah. Musyawarah itu juga adalah komitmen kebangsaan kita, dan insya Allah itu juga inspirasi dari para ulama, pendiri bangsa kita, untuk terus merawat bangsa ini, dan yang terakhir, keadilan. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi sudah disampaikan bahwa keadilan menjadi harapan kita semuanya, dan juga keadilan itu dapat terus diperjuangkan, baik dalam posisi apapun kita. Kita yang hari ini diamanahkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita yang hari ini diamanahkan pemimpin-pemimpin masyarakat, baik skala luas ataupun mungkin kita menyebut dalam skala kecil, sesungguhnya semua apa yang menjadi amanah akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yajrimannakum sana'anu ala alla ta'dilu ta huwa Jangan karena kita tidak suka, kepada kelompok satu, benci dengan kelompok yang lain. Jangan gara-gara kita suka, kita memperlakukan keadilan atas kesukaan kita. Jangan juga kita berlaku tidak adil karena kebencian kita. Kita memperlakukan hukum dengan rasa kebencian kita. Karena sungguhnya orang-orang yang berlaku adil itulah cerminan bagi mereka-mereka yang terus memperjuangkan untuk memperoleh ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. الحمد لله الحمد لله القائل الذي جعلنا شعوبا وقبائل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله جاء به الرسائل اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها الحاضرون Illa wa antum Marilah terus berupaya dengan penuh sukacita menghampiri anugerah-anugerah Allah, menyambut seruan-seruan keimanan, sehingga nanti kelak kita diberikan satu anugerah kebahagiaan. Bahagia disambut oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahagia ketika Allah menyambut dengan sukacita dan kita memperoleh ketakwaan sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Mari juga kita berdoa semoga bangsa ini adalah bangsa yang terus merawat kasih sayang Semoga bangsa ini memeroleh pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang melindungi bangsanya, pemimpin-pemimpin yang terus memperjuangkan keadilan, dan pemimpin-pemimpin yang terus memperjuangkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Kita juga berdoa, mudah-mudahan bangsa ini, bangsa yang terlindungi, dan bangsa yang tidak terpecah belahkan walaupun dengan berbagai ragam perbedaan yang kita miliki perbedaan adalah bagian dari anugerah ketika ada kesalahan mari kita berikan pema pemaafan dan apabila kita bersalah mari kita meminta maaf kepada saudara kepada kerabat yang berbeda dari apa yang kita rasakan bahwa kita menganggap dia tidak sama dengan kita. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa ya hajat, wa -ya kafi al muhimmat. Allahumma innana sami'na munadi ayyunadi lil iman, an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban سبحان ربك رب الْإِزَّاتِ عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفر الله العظيم لي ولكم أقيم الصلاة